Okay, hari ni kita nak tunjuk satu benda yang baru lah. Ini timing gear, adjustable. Macam dulu dia tak ada ni. Dia tak ada benda ni. Benda ni sekarang adjustable, dia boleh pakai jerkon pin. Nampak? Dia adjustable tapi boleh pakai jerkon pin. Ni teknologi yang baru lah, ni bagus. Okay, cuma kebanyakan sekarang ni dia benda ni nak pasang dia confuse sikit. Okay, main kereta tengok. Okay, fuel kalau macam benda ni lari kat sebagi tengah tu. Okay, dia adjustable. Dia gerak. Okay, nampak tanda sini. Sebenarnya ni tanda ni bukan untuk marking TDC tau, pasal timing. Ni bukan tanda TDC. Jangan silap. Sebab saya tengok ada beberapa orang yang bawa mic pasang nak diecam. Okay, silap. Macam kami dulu biasa ingat marking sini juga. Tapi sebenarnya bukan. Yang tanda sini ni untuk bila kita diecam, kita nak adjust, kita nak tanda point dia je. Okay? Tanda TDC sebenarnya dia dekat sini je. Sikit sangat. So pihak kilang contoh lepas ni mungkin boleh clearkan sikit TDC supaya pemain tidak silap pasang. Dia dekat sini, jangan silap. Nampak? Sini dengan sini. Kalau pasang timing sini pusing. Kalau nasib tak baik, kalau pergi start terus, kick terus, engine boleh meletup lah. Belaga lah, valve belaga piston. Okay, memang lari banyak sangat. So kena ingat, so timing sini bukan dia timing dia sebelah sini. So TDC akan duduk sini, center TDC dengan timing. Okay, terima kasih.